Me with Miss LS. Today, I will explain to you about conditional sentence type 2. So now, pay attention to make you understand about our lesson today. Now, let's get started. Salam, SFT. Well, students, now we are going to continue our lesson about conditional sentence. As I have explained to you last week about conditional sentence type 1, and then now we are going to discuss about conditional sentence type 2. Jadi, minggu lalu Miss sudah menjelaskan conditional sentence tipe pertama, yang artinya adalah ketika kamu berandai-andai atau berangan-angan, kemungkinan bisa terjadi. Itu dia conditional sentence tipe pertama. And then now we are going to discuss about conditional sentence tipe yang kedua. Let's get started. Okay. Ini adalah pengertian dari conditional sentence dan sudah dijelaskan minggu lalu, yaitu conditional sentence itu terdiri dari dua klausa. Yang pertama adalah if clause dan yang kedua adalah main clause. Kalimat pengandaian itu atau conditional sentence itu adalah kalimat berandai-andai atau menghayal yang terdiri dari berapa jenis? Oke, berapa jenis minggu lalu Miss jelaskan? There are 4, ada 4. Type 1, type 2, type 3, and 0 conditional. Di mana nanti kalimat pengandaianmu itu bisa tercapai atau tidak bisa tercapai, atau kalimat pengandaianmu itu tidak mungkin tercapai atau mustahil tidak akan bisa kamu capai. Nanti kita kelompokkan ke jenis conditional sentence tipe berapa dia. Oke, minggu lalu sudah bisa jelaskan tipe pertama itu adalah tipe berandai-andai di mana pengandaian itu bisa terjadi. Now let's we see to the conditional sentence type 2. The type 2 conditional refers to an unlikely or hypothetical condition and its probable result. The sentences are not based on the actual situation. In type 2 conditional sentences, the time is now or any time, and the situation is hypothetical. Jadi, kalau dibilang conditional sentence tipe kedua, kamu itu berandai-andai di mana itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kamu capai. Misalnya bagaimana, contohnya gini, situasinya adalah hari ini, sekarang, oke? Dan kamu melihat ada sesuatu terjadi, atau ada sesuatu yang kamu lihat atau yang kamu alami. Setelah itu kamu berandai-andai. Setelah kamu melihat situasi tersebut, maka ketika kamu berandai-andai, di situ kamu tidak bisa mencapainya, tidak akan bisa kamu capai pengandaianmu tadi. Atau kita ambil satu contoh. We take one example. Contohnya begini. Sekarang lagi hujan deras. Oke, ini sekarang waktunya lagi hujan deras. Kamu duduk memandang keluar lagi hujan deras. Dan 2 menit lagi atau 5 menit lagi kamu akan pulang. Otomatis kamu tidak bisa pulang kan karena masih hujan deras. Maka di sini dia berlaku conditional sentence type 2. Contohnya kamu bilang begini. Seandainya tadi saya bawa payung, pasti saya bisa pulang ke rumah dengan cepat. Itu bisa terjadi enggak? Kamu bisa enggak pulang ke rumah dengan cepat? No, tidak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak ada membawa payung. Dan situasinya sekarang kamu lihat hujan deras, kamu tidak membawa payung. Kamu hanya bisa berandai-andai. Seandainya tadi aku bawa payung, pasti aku bisa pulang. Pada kenyataannya tidak tercapai, tidak bisa pulang ke rumah. Nah, itulah dia konteksnya conditional sentence type 2. Oke? Okay? Atau another example. Contohnya situasi yang lain. Conditional sentence type 2, it means that kamu tidak akan mampu. Jadi seberusaha apapun, kamu tidak akan mampu melakukannya. Contohnya
dari Miss sendiri. For example like this. If I had plane, I would go around the world. Jika saya punya pesawat, saya akan pergi keliling dunia. Dan pada konteksnya menurut Miss, Miss nggak bakalan bisa punya pesawat. Miss nggak bakalan mampu punya pesawat sampai kapanpun. Ah, itulah yang disebut conditional sentence tipe kedua. Or another example, contoh yang lain. If I were you, I will slapped him. I would slapped him. Bukan will ya, I would slapped him. Kalau aku jadi kamu, saya akan menampar dia. Gak bakalan bisa kita menjadi kamu. Kita tidak, Miss gak bakalan bisa menjadi orang lain. Maka bisa gak ditampar si lelaki itu? Ya tidak bisa, oke? Itulah yang disebut conditional sentence tipe kedua. Oke, okay? I hope you have understood. Now let's we move to the formula. Jadi kita harus mengetahui rumus-rumus dalam conditional sentence, baik itu type 1, type 2, type 3, or zero conditional. Now let's we see here. For the conditional sentence type 2, the formula is if plus simple past, and then would, could, might plus bare infinitive, or plus object or complement, itulah dia. Jadi untuk rumusnya, simple past, if, jadi if clause-nya itu menggunakan simple past. Setelah itu, dihubungkan dengan would atau could atau might, ditambahkan dengan kata kerja pertama, bare infinitive, maksudnya kata kerja pertama, atau nanti bisa kamu tambahkan pelengkapnya, objek atau complement. Oke, okay, let you see here. Kita lihat yang di bawahnya rumusnya. Subject plus verb 2 plus object, comma, would, could, might plus verb 1. Kan rumus dari simple past itu ada 2. Oke. Okay? Yang pertama verbal dan yang kedua nonverbal. Jadi ini duanya bisa kamu pakai. Untuk yang subject plus was, were, object, complement, would, could, might plus verb 1, ini nanti yang kita pakai adalah were saja. Oke, okay, karena kita berandai-andai yang tidak, yang nggak bakalan bisa kita capai, jadi kita nanti pakainya yang were-nya saja. Oke, okay, maka ini dia rumus dari conditional sentence type 2. Jadi jangan lupa nanti if-nya ditambahkan. Oke, okay? If plus simple past plus would plus could might plus verb infinitive, object and complement. Oke, okay? Now let's we move to the example. Mari kita lihat ke contoh to make you more understand about conditional sentence type 2. In conditional sentence type 2, if plus simple past, would, could, might plus verb infinitive or plus object and complement. Contohnya ini. If Anna found her address, she would send her an invitation. Jika Anna menemukan alamatnya, dia bakalan mengirim surat undangan tadi. Faktanya apa? Dia nggak menemukan alamatnya. Jadi pengandaiannya itu tercapai nggak? Tidak. Karena apa? Dia tidak menemukan alamatnya si wanita tadi. Jadi kamu perhatikan formulanya ya. If ditambah simple past. Simple past itu menggunakan kata kerja kedua. Found. Koma. Nah, jadi jangan dilupakan pemisahnya pakai koma, oke? Okay? She would, jadi would itu jangan lupa kita pakai would, setelah itu bare infinitive kata kerja pertama, send her an invitation, object or compliment. Atau bisa nggak dibolak-balik posisinya? Yes, you can, kamu bisa. Dengan catatan if clause-nya dan main clause-nya harus tetap pada rumusnya ya. If clause-nya tadi simple past. Jadi kalau kamu memindahkan if clause-nya ke belakang, pindahkan ke seluruhnya. If ditambah simple past-nya. Oke, okay? Jadinya dia begini. She would send her an invitation if Anna found her address. Jadi tidak ada kata kerja yang berubah, tidak ada formula yang berubah, hanya posisinya saja. Jadi ketika if clause-nya kamu pindahkan ke belakang, hilangkan komanya. Jadi tidak ada koma. Oke? Okay? Okay, let's we see the second example here. Kita lihat contoh selanjutnya.
If you were a millionaire, would you donate your money? Jadi, jika kamu miliuner, kamu mau enggak mendonasikan uangmu? Pada faktanya, di situasi yang mereka berbicara itu, dia bukan seorang miliuner. Oke? Jadi tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena pada faktanya mereka berbicara di situasi itu juga. Bisa enggak diputar posisinya? Bisa. Would you donate your money if you were a millionaire? Okay? Number two, if I were you, I would not do this. Jika aku adalah kamu, saya enggak bakal melakukan ini. Saya enggak bakal melakukan ini jika saya adalah kamu. I would not do this if I were you. Jadi, posisi untuk if clause, the position of if clause and main clause, bisa kamu ubah-ubah. Bisa kamu tukar posisi di depan atau di belakang. Dan catatan diingat ya, jika if clause-nya di depan, maka kamu harus menggunakan comma untuk memisahkan. Tapi jika if clause-nya kamu pindahkan ke belakang, hilangkan komanya. That is about conditional sentence type 2. Okay? Jadi kamu harus mengerti bahwa conditional sentence tipe kedua itu sesuatu yang tidak bisa kamu capai dengan apa faktornya atau karena apa situasi. Okay? The situation not able, tidak sesuai. Okay? That is about conditional sentence type 2. Okay, students, I think that's all about our lesson about conditional sentence type 2. I hope, saya harap kamu sudah mengerti how to differentiate, bagaimana cara membedakan conditional sentence tipe pertama dan conditional sentence tipe kedua. Yang harus kamu ingat, you have to remember the formula. Kamu harus mengingat rumusnya. Kenapa? Karena rumus dari conditional sentence itu berbeda-beda. Jadi, jika kamu membuat conditional sentence tipe pertama, gunakan rumusnya untuk conditional sentence tipe pertama. And then if you want to make conditional sentence type 2, gunakan juga rumus untuk conditional sentence type 2. Supaya apa? Supaya kalimatmu itu benar dan jelas. Oke? Saya harap kamu sudah mengerti, and then kamu sudah mendapat hal-hal penting dari penjelasan Miss hari ini. I want to ask you and tell to you, stay healthy, tetap sehat aku. Stay safe, jaga kesehatan, jaga kebersihan, and then see you next time. Thank you.